kerajaan membangun bersama Islam dengan tema tahun ini jasa dikenang, amanah disandang. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Datuk Haji Abdul Aziz bin Haji Nikmat, mantan Menteri Besar Kelantan Darun Naim, di atas nama jasanya yang dikenang untuk menyampaikan ucapannya. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memang perlu dikenang balik bagaimana susah payah kita di Kelantan menegakkan Parti Islam Sama Malaysia untuk memerintah Kelantan. Payahnya kita nak buat kerajaan asas Islam ini bukan daripada China, bukan daripada India, tapi daripada orang Melayu sendiri. Orang Melayu yang menentang kita dengan bermacam-macam cara. Sudahlah mereka tidak beri pada kita peluang untuk bercakap di radio, di TV, peluang bersuara khabar. Mereka pula buat bermacam-macam perkara terhadap masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, kita berdoa, kita berkempen, kita buat pertemuan macam-macam perkara sampai kita dah Alhamdulillah berjaya sampai 23 tahun. Bagi saya, secara peribadi, 23 tahun ini sama dengan zaman Nabi kita Muhammad SAW memerintah Mekah dan Madinah. Di Mekah 13 tahun pasal hijrah ke Madinah. Dia di Madinah 10 tahun, dia 23 tahun. Tamat 23 tahun, Nabi meninggal dunia. Saya pegang Kelantan bersekali dengan pimpinan daripada timbalan-timbalan yang berhormat, timbalan-timbalan saya di Esko kerajaan 23 tahun. Elok-elok habis pilihan raya 23 tahun, saya macam merubah, tak boleh pergi dah. Saya terus panggil beliau, apa namanya, menyuapkan mandat, tak boleh terima dah. Nanti sangat sampai hari ini, sekarang ini pun saya bukan mari daripada rumah, mari daripada katil hospital. Datang ini kalau begini perhatian, satu kenangan, kenangan manis yang saya akan bawa daripada Allah di akhirat. Bagaimana tenaga aku, mata aku, kaki aku, tangan aku, mulut aku dan segala apa yang kamu beri pada aku, aku perguna sepenuhnya 23 tahun. Tolonglah kepada Rasul aku, tolonglah sebarkan pengetahuan ini kepada masyarakat. Alhamdulillah masyarakat China, India dan bermacam-macam cara kita buat bagi membolehkan masyarakat Kelantan khususnya berasa ringan dari sisi psikologinya, nak alih budaya daripada satu budaya kepada budaya lain ini memang berat. Taqalid kata Arab, nak alih satu budaya, budaya Islam ini tidak boleh merata, budaya Tok Guru tak boleh merata, ini bukan senang nak alih benda ini. Jadi sudahlah nak alih budaya ini berat. Kalau kita kempen pula cara berat juga, kapir dan pasir dah makin berat lagi. Alhamdulillah saya sedar
timbalan-timbalan saya, esko dan kerajaan juga sedar bahawa nak alih budaya fikir manusia daripada satu tahap ke tahap ni, berat. Perlu kita gaya, perlu kita pujuk, perlu kita dedah Islam ni secara mudah. Daripada mudah naik pada payah-payah-payah, akhir sekali kita berjaya 23 tahun, alhamdulillah, dengan segala masalah apa yang timbul. Misalnya, tadi kita dapat dengar DK daripada Khalafah. Boleh jadi pelik. Tok Guru pakai serban DK Barat. Tok Guru berjubah pakai, Tok Imam berjubah DK Barat. Boleh jadi pelik. Kerana kita tak teringat cerita lama. Cerita lama waktu Nabi kita Muhammad SAW sampai di Madinah. Hari yang pertama keluar beramai-ramai tunggu Nabi Muhammad tepi pinggir Madinah. Tak sampai. Hari yang kedua, tunggu lagi. Tak sampai. Hari yang ketiga, baru sampai. Dan peliknya, orang yang memberi berita baik bahawa Muhammad sampai ini, Yahudi. Yahudi kata, mari dah orang tunggu. Maka menyebabkan cetus satu syak yang terkena. Tadi pun tubuh kita disebut. Tal'an al-Badru alayna min taniyyati bid'ah. Nah, dah boleh. Tal'an al-Badru alayna min taniyyati bid'ah. Ini cetusan daripada penduduk Madinah kerana terlalu suka terima kedatangan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Dan sebelum daripada Nabi sampai ke Madinah, Nabi kita sudah jumpaan secara rumah ke rumah kita baik. Kempen rumah ke rumah daripada khemah ke khemah waktu berada di Padang, Mina, di Mekah waktu naik haji. Nabi kita Muhammad keluar ke Padang, Mina waktu naik haji, jumpa dengan penduduk-penduduk Madinah, memperkenalkan diri dia sebagai Nabi akhir zaman. Dan Nabi akhir zaman ini telah pun disebut oleh Tok Guru di Madinah, iaitu Yahudi-Yahudi. Yahudi-Yahudi ini ahli kitab. Mereka telah perkenalkan Nabi Muhammad, Nabi akan lahir akhir zaman, kepada penduduk Madinah. Dan bila mereka mengajar ibadah sah balai sah, dia mengajar, orang Madinah tahu akhir zaman akan timbul Nabi. Dan Yahudi berbangga. Bila mari Nabi baru, aku akan sokong dia dan aku akan kalah kamu semua. Kata tubuh Yahudi di Madinah. Yang menyebabkan kepahaman Islam tersebar belum daripada Nabi sampai ke Madinah, disebar oleh Yahudi. Tahu-tahu bila lahir sungguh Nabi Muhammad ke Madinah, mereka lawan. Netang. Sampai hari ini pun Yahudi ini tetap. Kerananya bukan bangsa kita. Bangsa kita bangsa lain. Muhammad bangsa lain. Ini cerita bangsa ini daripada Yahudi sampai sekarang pun. Di Mesir berlaku. Amin bangsa. Di tanah Melayu, di Malaysia pun berlaku. Benar-benar begini perhatian semua. Alhamdulillah. Kita dapat rangka. Jadi kesimpulannya, nasyid. Kita panggil DK ke nasyid ke pasangan sekali ini. Memang satu budaya Kelantan. Kelantan dia oleh anak. Ada nyanyi cara dia oleh anak. Hari itu dalam 15 tahun dulu, kita buat pertandingan. Buat pertandingan oleh anak. Syair pantun oleh anak. Duk cadangnya, duk lepas pada pertanding oleh anak dia. Nak buat pertanding pula untuk oleh tu lelaki. Tapi tak jadi kot. Kerana orang puan kita pun kerja, letih. Pertanyaan nak ulit untuk lelaki tak ada lah. Dia politik, untuk lelaki politik, maka kali ini. InsyaAllah boleh jadi kalau ada masalah-masalah. Nabi sampai ke Medina. Kawan pertama Nabi kita buat ialah Masjid Nabawi. Yang kita panggil markas. Masjid Nabawi itu masjid. Masjid pun situ lah. Tempat ngajar pun situ lah. Tempat lantik pegawai-pegawai pun situ lah. Tempat berubah orang sakit dia balik pada perang pun situ lah. Jadi masjid ni idea yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW bagi menyelaraskan kerja-kerja yang begitu banyak. Dan lepas pada itu dengan sebab muhajirin daripada Mekah, makin ramai. Dalam masjid juga dibuat sofa, ahli sofa. Tapi bila ramai sangat, Nabi kata cetus satu fikiran. Dia sebut al-mu'akha. Mu'akha maknanya persedaraan. Ini cerita-cerita begini keluar dari kepala Nabi Muhammad SAW bagi membolehkan urusan hidup ketika itu banyak senang. Tok guru kita, ustaz-ustaz kita, pendakwah kita perlu ada minda
rekod cipta. Rekod cipta ni perlu. Jadi bila Nabi kita buat masjid, ada pula pantun. Wallahi laulaka mahtadaina walau sallaina watasaddaqna fa anzalna sakinatan 'alaina wa sabatal aqdama illa qaina. Ni cerita ni, pantun-pantun ni keluar daripada mulut orang-orang sana yang memang orang Arab. Arab seluruhnya Mekah Madinah baik mempunyai bakat untuk berpantun, untuk berceramah begitu sekali mudah. Jadi perhatian semua, benda-benda begini kita buat di Kelantan yang membolehkan pasukan dikir barat, dikir halakah tadi terperhati daripada golongan yang habis tua sampai ke golongan habis muda campur dalam satu pasukan, cukup baik bagi membolehkan rakyat Kelantan sedang. Yang kedua, perhatian semua, tadi saya sebut bahawa ayat wadhakiruhum bi ayyamillah, wadhakiruhum bi ayyamillah. Hendaklah kamu wahai Muhammad selalu beri tazkirah pada manusia terhadap hari-hari Allah. Kita panggil peristiwa besar, peristiwa besar. Di antara peristiwa besar ialah bagi saya memang ialah kita merintah negeri 23 tahun, dan terlalu banyak benda-benda yang kita buat, termasuklah bagi meredakan tentangan saya melawat ketik-ketik Sami ini tumpat. Saya melawat Sami apa namanya Bui Dermo pada lebuh raya kita. Sami tumpat mengetuai Sami-Sami di Kelantan pungut Dermo lebih kurang 70 ribu ringgit Bui Dermo pada kita. Sami apa hubungan dengan kita? Tapi cara kita dedah Islam begitu sekali menarik. Saya sendiri pun pergi ke Sami-Sami dia, apa namanya, ketik-ketik dia. Dan waktu saya pergi ke Beijing, mula-mula pegang jawatan, sepatut pergi ke Mekah dulu. Dah, tu budaya lama, sikit-sikit Mekah, balik tak semayang. Saya pergi ke Beijing, nak tahu mereka kata komen ini bunuh habis segala tu guru tu. Alim ulama di China putus habis segala masjid di China. Betul betul. Kalau saya pergi, alhamdulillah tengok masjid lama masih ada, masjid lama masih ada. Bohong, mereka ni pelawak. Banyak kawan dia pelawak. Alhamdulillah, saya balik, saya minta pada kerajaan buat masjid. Itulah berkali umur saya berita Kelantan, saya minta kerajaan buat masjid saya. Masjid lain saya tak ada. Kelantan tidak akan buat masjid. Kelantan hanya membantu buat masjid bagi menimbulkan rasa sedekah, derma dalam hati rakyat Kelantan. Dalam musyair tadi, waktu Nabi kita buat masjid, maka nasyid yang disebut oleh Alim Dina untuk bangun masjid ni, Allahi laulaka mahtadena wala tasaddaqna. Ya Allah, kalau tidak kerana muhi Muhammad, kami semayang yang tak reti, sedekah pun tak reti. Semayang, semua tokong, semua berada. Sedekah, tak ada. Mu nak makan, mu nak dapat ke? Aku duit aku. Tapi alhamdulillah, kerana Islam bawa mari, maka orang pindah berasa betul. Kita buat kerja, bukan sekadar untuk kita. Hak lebih pada kita, kita beri sedekah. Jadi sedekah ni satu amalan Islam. Maka saya cetus fikiran dalam masyarakat Kelantan, Kelantan tidak akan buat masjid. Kelantan hanya akan membantu orang buat masjid. Dia nak masjid, dia mau buat dulu. Bukan batu sama seria. Sikit-sikit. Alhamdulillah, masjid di Kelantan begitu sekali banyak. Hasil daripada derma yang dibuat oleh masyarakat Kelantan. Saya jawab, saya sebut bahawa duit yang kita cari ini, kita nak makan sekat dunia ya ke? Islam sebut, kita mati dua kali, kita hidup dua kali. Demokrasi tak ada sebut hidup dua kali. Dalam kebangsaan tak ada sebut hidup dua kali. Dalam komunis, sosialis tak ada sebut hidup dua kali. Tapi Islam sebut. Thumma innakum ba'dalika lamayitun, thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasim. Dia panggil hari kiamat. Hari kiamat, mana lepas pada kita mati ini akan hidup balik. Balik buat apa? Untuk balas. Untuk menentukan siapa hak betul atas dunia itu, hukum yang aku nak itu, dia siapa buat sama. Inna rabbikum taqtasimu. Satu hari nanti bila manusia mati akan hidup balik, dia akan tengkar dengan Allah.
laula antum lakunna mu'minin, macam-macam perkataan laula antum lakunna mu'minin. Balas daripada Tuhan, kau tidak kerana mu lah aku jadi mukmin, tapi buat celaka mu kepi aku, aku tak jadi mukmin, jadi muslim tak. Banyak cerita-cerita begini. Jadi tersebutlah aku ni bahawa hidup bagi kita orang Islam dua kali. Lalu ni kita hidup pertama, lepas tu kita mati, dan Nabi kita Muhammad SAW pegang 23 tahun, lepas tu mati, saya pegang 23 tahun, nunggu mati saja, tak ada apa. Mati tak usah takut. Cuma sakit kita berubah, tidak saya berubah. Lepas pada mati itu, syurga ke neraka? Ini masalah besar. Syurga neraka ni ikhtiar daripada kita. Kita nak masuk syurga, kita ikhtiar dalam syurga. Dan kita buat di Kelantan, kau yang kita harap betul tenang. Lain tu kita ialah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah Taala sebut dalam Quran, wajib mana-mana orang sembahyang mesti baca. Melayu Muslim sembahyang wajib baca Fatihah. Cina Muslim sembahyang wajib baca Fatihah. India Muslim, orang asli Muslim, Amerika Muslim, India Muslim, orang Eropah Muslim wajib baca Fatihah. Dalam Fatihah itu yang sebut manusia bagi tiga. Banyak-banyak manusia muka dunia dia bagi tiga. So, hak itu dua sahaja. Hak betulnya ialah alladzina an'amta alaihim. Orang yang ikut laluan nabi-nabi, siddiqin, syuhada' salihin, ini betul. Orang ikut laluan maudhubi alaihim, iaitu Yahudi Nasara. Yahudi untuk guru tapi jahat. Nasara untuk guru tapi tak betul. Allah Ta'ala sebut. Jadi, kita di Kelantan ni kita beringat pada rakyat Kelantan. Nak tiru siapa tiru, tapi biar tentu. Pak tiru ni ialah tiru ni orang ya alladzina an'amta alaihim. Waktu kita di Kelantan ni kita buat bermacam-macam perkara, bermacam-macam cetusan. Ya semuanya kita kira juga supaya benda ni bertemu dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi. Ya Allah, radhi semua saya sebut di Selangor yang lepas bahawa negeri kita ni kalau orang mari, orang Indonesia ke, orang Thailand ke, orang Burma, walaupun dia Muslim, kalau mari negeri kita tak ada pasport, kita panggil dia ni pendatang tanpa ini, tanpa apa tak, parti kita panggil, pendatang tanpa halal, apa izin, tanpa izin, kita hebat balik. Mu tak ada pasport, maka rumah-mu kena rapas, kedai-mu kena rapas, tanah-mu kena rapas. Kerana memari sini tak ada kebenaran. Maka kamu ada balik. Itu hak kita buat. Negeri kita, kita hantar balik orang yang mari negeri kita. Kenapa izin? Walaupun dia sebahasa kita, walaupun suruh kamu kita. Soalnya kita duduk atas bumi Tuhan. Ini ada pasport. Mana tempat yang tidak bumi Tuhan? Kelantan kau, Malaysia kau, semua bumi Tuhan belakang. Kita menumpai bumi Tuhan, ada pasport kita. Ini mah. Kalau pasport hok demo mari luar tu ialah buku kecil jadi beri secara sah oleh kedutaan masing-masing. Kita pasport kita ialah takwa pada duduk ataupun mi Allah mesti bertakwa pada Allah. Takwa ialah rasa gerun pada Allah. Kerana Allah ni malikal mulk itu tilka man tasya sampai akhir. Jadi kalau kita duduk ataupun mi Allah di Kelantan mana, di Malaysia mana, di Kuala Lumpur mana, duduk dengan tidak takwa pada Allah, hari itu kita duduk tak ada pasport. Kita tak ada pasport, masuk kubur kita seorang diri ya. Harita tinggal, pangkat tinggal, anak bini tinggal, kita sempat tangkap. Ini benda ni benda tak ada sebut dalam demokrasi. Tak ada sebut oleh pemimpin kebangsaan, tak ada sebut apa. Pemimpin kebangsaan sebutnya hanya nak merata negeri. Bila merata, dia berhak. Berhak atas bumi Allah, berhak atas harita bumi, harta Allah, berhak atas rakyat ya, ya Allah buat. Segala rakyat Kelantan, tak ada siapa, tak ada orang buat. Tak ada menteri besar Kelantan buat, tak ada menteri besar Perdana Menteri buat, rakyat tak ada. Cuma rakyat wujud ni kerana Allah semua sekali. Dan Perdana Menteri pun Allah tolong buat. Menteri besar Allah tolong buat. Jadi kita kena ingat bahagian negara ni hanya Islam sebut macam tu. Ya Islam daripada Allah. Inilah benda-benda yang kita buat di Kelantan. Perlu kita jaga memolek, jangan ada daripada kita buat kaca kita panggil. Buat kaca benda yang siap ada ni. Buat kaca jangan dosa-dosa, jaga molek, apa nama ni, keadaan suasana yang ada di Kelantan khususnya dan luar. Saya sebut, kuat tak kuat Islam di Malaysia, di Kelantan ni, siapakah kita tengok gambar 2-3 hari baru ni, apa nama wanita-wanita UMNO, tudung lagi. Arab ketua dia suruh tudung, tak tudung, tak sebut, dia tiru Kelantan, dia terberasa,
bahawa aurat ni bukan pah wajibkan. Islam wajib, cuma patut nak bayar. Tu, takkan muka kita comel, bedok lagi, gencu lagi. Akhirat kalau masuk neraka, tak masuk apa sekarang aku. Jadi alhamdulillah lah ni, wanita UMNO pun tudung. Dan pemimpin UMNO, Kelantan pun pakai piuh, pakai jubah. Ini satu benda yang satu, cukup baik. Jaga mulai, jaga mulai semua. Akhir sekali saya ucap terima kasih atas kesudian tuan semua datang pada jauh. Petang ini, malam ini, insyaAllah. Untuk nyambut. Nikmat Allah yang beri pada kita Kelantan, buka pintu hati kita. Tak berhenti takut bubutan, tak berhenti takut pada ISA, tak takut pada tukar jabatan, tak berhenti takut. Ini satu daripada nikmat yang beri pada kita. Orang ini semua saya ucap terima kasih. Yang sudah yang memperlumah sendiri, juga eskiru setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Datuk Haji Nabil Aziz bin Haji Nikmat, mantan Menteri Besar Negeri Kelantan Darun Naim, dan sebagai untuk perasmian sambutan kita, jasa dikenang amanah disandang, majlis mempersilakan yang berhormat pengarah untuk mengiringi yang amat berhormat Ustaz Datuk Menteri Besar Negeri Kelantan Darun Naim, dan yang berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Datuk Haji Nabil Aziz bin Haji Nikmat untuk memegang bola kristal sebagai ketandaan gimmick untuk 23 tahun Kelantan membangun bersama Islam, jasa dikenang, amanah disandang. Takbir.